Ketika Senin siang digelar persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Suryono alias Zo, sidang yang digelar beragenda penyampaian dakwaan, yaitu Jaksa Penuntut Umum Kejari Jambi menyatakan terdakwa bermain narkoba dengan seseorang bernama Henry Siswanto. Rekannya tersebut menghubungi terdakwa untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa sanggupi, yakni 2 paket sabu untuk memesan dan 1 paket untuk konsumsi pribadi. Aksi demi aksi Suryono alias terdakwa ternyata berhasil terendus tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi. Selanjutnya Suryono ditangkap dan ditemukan 1 paket sabu dalam saku celanonyo. Perbuatan Suryono bertentangan dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Solehan Syab, Jambi TV.